Halo semua. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah power bank yang mereknya Ilu atau Vivo yang ukurannya 6600 mAh. Kayaknya bagus sih kelihatannya korban. Oke, langsung kita buka. Plastiknya udah saya buka sih, masih banyak waktu saya ambil pesanan. Cek keadaannya. Bagus. Oke, buka kembali. Ini dia. Nah, ini udah saya potong tadi. Buka. Di kotaknya. Oke. Udah kayak kotak api. Cantik ya, warna putih perbengnya. Oke, jadi ya, oh yes, ada bonusnya rupanya, ada USB kabel untuk pengisiannya juga. Dan ini lagi ya, apa nih? Oh ya, yeah. Stand holder, phone holder ya, yeah. Tuh update ini. Ini, oke, okay. Ya, okay. Bonusnya, ini, dan ini lagi, ini lampu LED ya, ah, USB LED, oh iya, fis, udah full pen lagi, ini stylus pen ya. Oke, okay. Kita full pen ya. Kita guys. Nah, ini dia. Sa. Jeez. Ukurannya persegi, ya persegi panjang lah. Ya, beratnya agak ringan sedikit, pun nggak terlalu ringan. Ada dua outputnya, karena bisa buat charge 2 HP. Ya, oke. Terus, nah ini nggak ada tombol powernya ya, on off. Kayaknya otomatis sih. Hidup otomatis ya ini. Kalau kita colok. Oke, kita tes dengan ini aja. Dengan lampu USB LED ini. Mana nih? Nah, ini dia. Sah. Wait. Mak, hidup. Hah? Tuh, aduh, kok nggak hidup nih? Nggak dapat triknya. Cas. Tunggu sih. Lihat kabelnya. Iya. Oh iya. Yeah. Saya ambil lebih dulu. Buat tes casnya. Oke, tunggu dulu. Saya ambil HP. Oke, ini dia HP-nya.
Berhubung HP Androidnya saya pakai Android kami ini, jadi saya tidak punya HP lain, cuma HP ini. HP kayaknya bisa diantar tes. Oke, saya tes ke HP ini. Cat. Nah, ya, oke. Oke, dia terhubung. Bos kabur, nggak jelas. Nah, pasti walaupun di sini nggak terlalu jelas kelihatan, tapi ini terhubung. Alias bisa dipakai untuk cas. Nah, ini pun nyala dia, kedip lampu ini. Nah, oke, sahut. Sekarang kita tes lagi yang SPLED ini, pada di dalam nyala. Ja, ini dia. Ja, oke. Rupanya harus dicas HP terlebih dahulu supaya powerbanknya hidup, baru bisa dipakai ini. Jadi, nah, baru dia nyala. Oke, keren ya. Terang nih saat pakai power center. Cah, cah, cah. Oke. Tapi gak nih. Oke, saya lepas. Ini juga tes yang tadi yang phone holder. Nah, lihat ini. Ini mana nih? Ini ya. Ini ya. Tatara. Udah kayak konter HP aja nih, jual HP. Iya. Bagus lah. Oke. Walah. Ini dia stylus pen itu lagi. Tidak bisa saya coba karena tidak ada HP Android lainnya. Adalah kayaknya bisa nih. Nah, ujungnya pun pakai gabus nih ya, supaya api tidak gores. Oke, cukup sekian review ini, unboxing powerbanknya, powerbank merek ILO, kapasitas 6600 mAh. Harganya terbilang murah sih. Ya, saya lupa bilang harganya. Saya beli 100 ribuan, 100 ribu lebih sedikit, 9.900 plus 10 lah. Yalah, saya dapat powerbank yang ukurannya lumayan besar dikit. Oke, bagus lah. Oke, sekian videonya. Semoga bermanfaat. Kalian yang ingin mencari power bank, ini bisa jadi satu referensi buat kalian. Oke, sekian. Bye bye.